yang kami hormati Bapak Ibu masyarakat Indonesia di Oslo dan sekitarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua dan telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Wisma Indonesia ini. Setelah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Islamic Center maupun Islamic Center di Norwegia, Idul Adha 1442 Hijriah jatuh pada hari ini Selasa 2021 Masehi. Sebentar lagi kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Id yang dilanjutkan dengan khotbah Idul Adha. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Abdillah Suyuti. Susunan acara untuk hari ini saya bacakan sebagai berikut: takbir bersama dilanjutkan dengan sholat Id berjamaah serta diikuti oleh khotbah. Sambutan singkat dari Bapak Duta Besar RI Bapak Todung Mulya Lubis yang dilanjutkan dengan halal bihalal dan makan siang. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, dapat kami ingatkan agar Bapak dan Ibu semua dapat selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat makan siang nanti, Bapak dan Ibu dapat mengambil makan siang berdasarkan nomor urut yang telah dibagikan oleh panitia pada saat registrasi di depan. Sebelum sholat dan khutbah dimulai, kami ingatkan agar para jamaah yang membawa HP untuk mematikan sementara untuk menjaga kekhusyukan dalam melaksanakan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين dan izin Allah Ta'ala, maka pada tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah hari ini kita semua bisa hadir di Wisma Duta Us untuk menunaikan sholat Id dan mendengarkan khutbah sebagai satu rangkaian ibadah Idul Adha. Id secara istilah berarti hari raya, sedangkan Adha dari kata udhiyah berarti binatang ternak atau sembelihan yang dijadikan sebagai kurban. Itulah sebabnya Idul Adha juga disebut sebagai hari raya kurban. Pada hari raya Idul Adha ini ditambah nanti dengan 3 hari tasyrik. Jadi Subhanahu wa taala bertawakal dan berkeyakinan bahwa semua urusan whatever Allah Subhanahu wa taala grants to people for of mercy. Illa faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, firmly to Allah has indeed been guided to a straight path. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Renungan yang kedua, dengan adanya pandemi ini adalah wajib atas setiap muslim untuk menjaga Allah dan menjaga ketaatan kepadanya, baik dengan melaksanakan perintahnya maupun dengan menjauhi larangan. Rasulullah SAW dalam wasiatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jagalah Allah, niscaya Dia Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di depanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita Allah azza wajalla, yakni dengan melaksanakan perintahnya, dengan meninggalkan larangannya, adalah sebab atau wasilah yang menyebabkan datangnya perlindungan dan keselamatan serta penjagaan Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulana meninggal dunia. Sehari kita bisa terima 10, 12, 20 berita duka seperti itu dari tanah air saja.
Maka satu-satunya harapan kita, kalau mungkin itu terjadi kepada sanak saudara kita, semoga mereka semua husnul khatimah. Semoga mereka semua sebelum ketimpa musibah seperti itu tetap berada dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketimpa musibah sakit seperti itu kemudian meninggal, maka insyaallah syahid. Maka insyaallah musibahnya itu dengan anjuran yang mendorong umatnya untuk melakukan tindakan pencegahan agar tidak sakit. Dan kalau sudah jatuh sakit, hendaknya untuk mungkin kita yang di sini itu obvious, jelas sekali gitu. Tapi di tanah air belum tentu gitu ya. Ada yang masih anti vaksinasi dan seterusnya. Kesehatan bagi seorang muslim, dunia dan akhirat. Nah, yang menarik ini ada terapi pencegahan dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sahihain ya ini. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, apa kurma ajwa? Nanti cari sendiri apa kurma ajwa. Alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Karena kasihan pemerintah ya, terutama di tanah air, kasihan pemerintah. Sudah ditetapkan seperti ini, ya simpang siur dan lain. Tidak ada otoritas yang jelas. Dokter yang satu bilang A, dokter yang lain bilang B. Kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Seringkali kita akan apa? Khawatir berlebihan. Padahal sesungguhnya kita hanya perlu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala. Tadi sudah disebutkan. Ya. Wa inna ilaihi rajiun. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. That as Muslim in every single situation we must rely only on Allah Subhanahu wa ta'ala. We must put our trust and believe that all affairs are in the hands of Allah Almighty. Secondly, that is obligatory on every Muslim to guard Allah Almighty by maintaining obedience to him, both by carrying out his orders and by avoiding his prohibitions. Third, in fact, Islamic law comes with recommendations that encourage people to take preventive measures so they do not get ill, and they should seek treatment if they are ill. Fourth, that as a Muslim, we should not be carried away by the flow of false news and even participate in in spreading it. Fifth, that all the calamities that befell a Muslim will elevate his rank in the sight of Allah Azza wa Jalla. And finally, that the greatest calamity is actually the calamity in one's religion. So other calamities, other accidents is actually minor as compared to calamity in one's religion. Akhirnya, marilah kita tutup salat dan khutbah kita hari ini dengan sama-sama berdoa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sekalian, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat dan telah mendapatkan khutbah dari ceramah hari ini. Sebelum kita berlanjut kepada acara berikutnya, kami ingin mengundang Bapak Duta Besar RI, Bapak Duta Biologis untuk menyampaikan ucapan selamat dulu kepada kita dan untuk menyapa Bapak Duta Besar. Kalau Bapak Duta Besar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar wa ilaha illallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, warga Indonesia yang ada di Oslo, tidak semuanya bisa hadir pada kesempatan ini, tapi marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tetap diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Kita menjalankan sholat Idul Adha pada kesempatan hari ini. Atas nama saya pribadi dan keluarga dan Kedutaan Besar Republik Indonesia
izinkan saya menyampaikan selamat Idul Adha kepada kita semua. Maaf lahir dan batin. Kami mohon maaf belum bisa mengundang semua warga Muslim Indonesia yang berada di Oslo dan sekitarnya untuk sholat bersama pada kesempatan ini. Karena protokol kesehatan membatasi kita untuk bisa mengundang semuanya. Jadi hanya terbatas yang kita bisa undang. Dan mudah-mudahan keadaan akan bisa lebih membaik pada kesempatan yang akan datang. Dan kita bisa melakukan sholat berjamaah dengan mengundang lebih banyak warga Indonesia yang ada di Oslo dan sekitarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita beruntung hidup di Norwegia. Tadi Pak Suyuti, Pak Ustaz kita sudah menjelaskan bahwa relatif keadaan kita lebih aman di sini karena penanganan COVID yang sangat ketat, pemerintah sangat konservatif. Dan kalau saya baca berita terakhir kemarin, sebetulnya angka reinfeksi COVID di Norwegia sudah sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Kemarin kalau saya tidak salah angkanya itu 109 new cases. Dan ini tentu jauh di bawah angka di negara Eropa yang lain seperti Inggris yang sedang meningkat, Belanda juga, Dan kita memang melihat suasana lebih rileks. Dan kalau saya baca di media, satu di antara tiga orang Norwegia sekarang sudah melakukan hugging satu dengan yang lain. Satu di antara tiga. Jadi sudah ada perasaan nyaman. Dan kita pun pada kesempatan ini ingin menyampaikan pada saudara-saudara bahwa kita akan mengadakan peringatan PN 17 Agustus bulan depan, merayakan kemerdekaan kita. Walaupun belum tentu apakah bisa semuanya diundang, dan kita juga akan melakukan resepsi diplomatik. Nah, saudara-saudara, ini keadaan kita di Norway yang tentu tidak sama dengan keadaan di Indonesia. Kita lihat di Indonesia banyak sekali korban yang sudah berjatuhan. Kalau saya tidak salah, angka terakhir itu 34.257 kasus. 1.338 yang meninggal. Angka ini cukup besar, dan ini tentu angka yang diumumkan secara official. Tentu banyak juga yang tidak bisa terdeteksi karena tidak masuk dalam daftar, apalagi di kota-kota kecil atau di kampung-kampung. Tentu saudara-saudara sekalian, tidak fair membandingkan kondisi di Norwegia dan Indonesia. Itu tidak apple to apple. Kalau Anda membandingkan kondisi di Norwegia dengan Singapore, itu mungkin apple to apple. Tapi kalau di Indonesia begitu kompleks, begitu majemuk, begitu luas, begitu banyak penduduknya 270 juta, ya tidak mudah menghandle itu. Tidak mudah manage itu. Tadi kalau Pak Suyuti mengatakan bahwa dia merasa simpati dengan pemerintah yang sudah melakukan banyak hal, tapi juga tidak cukup mendapat dukungan dari berbagai pihak yang mungkin sebagian tidak percaya ada COVID, tidak mau divaksin, kemudian juga ada menimbun obat, kemudian juga mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk biaya rumah sakit. Ini memang satu hal yang faktual yang kita lihat. Tapi saya hanya ingin mengatakan, don't give up. Kita tidak boleh putus asa. Kita semua punya kewajiban untuk tetap melakukan apa yang terbaik untuk memperbaiki kondisi kita di dunia. Karena saya percaya pemerintah has done its utmost, melakukan yang terbaik, walaupun tidak sempurna. Sekarang ini sudah 15% yang vaksinated, paling tidak satu shot. Jadi masih jauh dari target herd immunity 70%.
vaksin yang sudah tersedia itu lebih dari 100 juta, 150 juta, tapi yang sudah sampai ke tangan mereka yang membutuhkan itu masih belum sebanyak. Jadi masih jauh dari angka 150 juta yang sudah available. Oleh sebab itu Presiden sudah turun tangan mempercepat dan mempermudah proses vaksinasi. Kalau kemarin itu diminta untuk harus ada KTP, harus ada ini, itu, sekarang siapapun bisa melakukan vaksinasi. Jadi saudara-saudara, percayalah bahwa pemerintah melakukan hal yang terbaik untuk kita. Ya. Tapi kan tentu tidak mudah, karena kita hidup dalam satu situasi global yang connected. Connectedness yang sekarang ini dari satu tempat ke lain tempat, dari satu negara ke lain negara, itu membuat bukan saja vaksin masuk, tapi juga virus masuk. Nah, kita dihadapkan pada varian Delta yang sangat deadly, sangat cepat menular. Dan kasus corona akhirnya meningkat ya, dengan cepat, karena banyak yang tidak hati-hati. Nah, saudara-saudara, memang sedih, ya, karena banyak yang tidak mampu bertahan. Banyak yang akhirnya meninggal dunia. Dan kalau dulu yang meninggal itu orang yang agak jauh, yang kita tidak kenal, kemudian kawan-kawan kita yang meninggal, sekarang klasternya pindah di sekitar kita. Saudara kita, keluarga kita, teman dekat kita. Dan saudara-saudara, kita sudah punya 74.920 in total yang meninggal. Sementara vaksinasi belum jalan dengan maksimal. Ya. Walaupun cukup banyak jumlah vaksin yang ada, tapi belum maksimal operasional. Banyak yang jatuh jadi korban. Sementara kemampuan rumah sakit kita sudah sangat minimal, ya, karena penuh dengan pasien. Obat juga, oksigen kita. Oh, ada nomornya ya? Iya.